Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto 88 Tepat Guna Putra. Kikuk kikuk. Selamat pagi buat pale-paleku semua. Selamat pagi buat bule-buleku semua dimanapun panjenengan berada ya Lek. Saya doakan buat pale-pale dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya. Saya doakan rezekinya lancar saya dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Dan semoga ya Lek, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi hari ini Lek, saya tuh kedatangan mobil ya, pesanan dari Pak Ari Dumai. Mobil ini menurut saya untuk tahun 2013 tuh masih dalam kondisi benar-benar bagus dan mungkin jarang ada ya unit-unit seperti ini. Makanya harganya emang lumayan tinggi ya, lumayan bagus, tapi sesuai dengan kondisinya juga. Nek menurut saya seperti itu, Lek. Nah, langsung saja kita lihat, kita review seperti apa mobilnya. Mobil ini adalah bekas milik dari ketua Dikep Bali. Jadi kemarin-kemarin pas waktu ada acara di Bali pasti ketemu sama mobil ini. Yuk langsung kita lihat, ini dia mobil. Ford Ranger XLT tahun 2013 ini tuh baru datang ya Lek ya ini tadi. Terus rencananya kan ini mau dirubah bentuk jadi Raptor nih. Nah, makanya ini langsung kita taruh di bengkel, kita kondisikan di sini karena akan langsung kita eksekusi Lek. Tetapi saya tuh herannya ya, tahun 2013, wah masih jos sekali kondisinya Lek. Karena mungkin pada saat itu untuk mobil-mobil seperti ini ya yang dipakai pribadi mungkin tidak terlalu banyak juga, mungkin loh ya. Karena saya menemui mobil-mobil yang benar-benar eks pribadi dan masih disimpan ya, masih disimpan itu udah lumayan jarang seperti itu. Nah ini alhamdulillah kita dapat salah satunya. Ini saya nego udah agak lama ini, alhamdulillah udah deal, udah kita bawa pulang. Dan ini nanti bakal kita kirim ke Dumai setelah kita variasi, kita rubah bentuk seperti itu. Nah, buat pale-pale yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Buat pale-pale yang belum follow IG saya @rudihartanto88. Langsung saja kita lihat ya Lek, bagian depannya ini mobil ini benar-benar masih original semua. Ya toh, dari bentuk bumper, kaki-kaki, oh semua, semuanya masih original. Jadi emang bentuk standarnya XLT itu seperti ini Lek. Nah, oke. Mantap sekali. Ini baru datang dari Bali. Ya toh. Nah, nih kita lihat bagian depan nih. Lampunya itu masih buaning banget ya Lek ya. Terus catnya ini masih full original Lek. Nih. Jadi kalau ada ya juga ya teman-teman yang sering pale-paleku semua yang mungkin senang sama mobil-mobil klasikan ya, mobil originalan ya, kayak gini dapatnya nih. Oke okay. Nah ini ya toh, peleknya tuh masih standar dan masih mulus sekali ya warnanya ya toh. Ini belum repaint. Hey, ini baretnya cuma ini toh nih, kecil sekali ya toh. Mud guard-nya mud guard inner fender, terus kaki-kakinya ya toh, jos
Ini rasa kak, kata aku ya. Nah, ini ya masih bagus sekali. Inner fender, mud guard ya, masih komplit. Post step, post stepnya lengkap. Ini minusnya nih post step ini. Ada minyoknya itu tok. Bodi bagus semua, depan belakang yo. Ini sasisnya yo mulus. Ini padahal belum dicuci loh, belum diapa-apain tuh. Ya toh. Mud guard belakang juga lengkap. Sama ini nih, nih minusnya nih. Pecah ini lampunya sebelah kiri. Ya toh. Nih bagian belakang ini stiker originalnya ya. Stiker originalnya seperti ini. Emblemnya masih bawaan. Apalagi bed linernya ile. Wah. Utuh banget. Nih. Oke. Bumper belakangnya juga joss. Nih. Sebelah kanan juga sama saja. Kalaupun mau dipakai, ini tuh mobil itu sebenarnya kalau mau dipakai standar nggak perlu ada servis ya. Paling mungkin cuman benerin post step sama ganti lampu tuh udah lebih dari cukup. Ini kan mobil-mobil simpenan ya. Mobil-mobil yang notabene itu jarang dipakai seperti itu. Nih. Sasisnya kak kanan kiri. Joss, mud guard-nya ada semua. Oke. Terus kita lihat ke interiornya ya. Nih. Nah, kalau Pak Lek kebiasaannya ya, kalau saya pakai XLT atau Fortranger itu minusnya nih setelan pintu ini. Ini kan biasanya bunyi ceklak gitu. Karena di sini itu biringnya ya, kayak biringnya itu pojokannya itu gampang rusak itu. Itu. Dalamnya ini tuh. Itu gampang rusak. Nih, masih enak sekali. Jospol. Nah, interiornya mulus. Ya toh. Kilometernya 75.000. Nih, dalamnya ini. Oke. Kita nyalakan mesinnya, Le. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Halus banget. Mesinnya tuh enak banget mobil ini tuh. Ya toh. Retracknya masih normal semua. Tempat kacamatanya mulus sekali, ya toh. Aduh. Nih, joknya XLT asli ya, original seperti ini. Ini original. Jadi kalau menurut saya sih, mobil-mobil ini juga sama saja, Lek. Kecuali ada orang butuh dana ya, mungkin. Atau emang pengen ngelepas buru-buru. Mungkin kita emang dapat harganya mungkin bisa lebih medi. Tapi kalau kita ngomong unit-unit yang bagus, tetap harganya juga pasti bagus. Nih, sampai ke apa namanya? Karpetnya ya, ini Ari Ranger. Ini buku servis, buku panduan, terus di rumah tadi kunci serep masih ada semua. Nah, joss banget. Tapi tidak semua juga AMCU. Terus mobil tambang, mobil PT, mobil-mobil perusahaan jelek tidak. Kemarin juga saya masih dapat ya mobil pesanan dari Pak Tris, beliaunya dari Pati, dan ada juga kemarin Pak Armi ya, beliaunya di Singapura, aslinya dari Padang, kemarin juga ngambil aja dari kita, itu nopolnya KT, tapi mesinnya super istimewa, yang kalah bodi. Kalau ini kan dari bodi mesin semua berimbang, tapi harganya juga marem mobil ini lain. Ya, dengan rate kondisi tertentu itu pasti berpengaruh ya sama harga itu. Nah, ini mesinnya ini. Balik bisa nilai sendiri. Ya toh. Seger pol. Nat-natnya semua masih utuh, masih bagus. Ciri khas ya. Sambungan air radiator. Baut-bautnya itu catnya masih ori semua, belum pernah kena kunci itu. Dari cat kan kelihatan ya. Gitu, Lek. Nah, alhamdulillah ini mobilnya sudah di sini tuh. Untuk rubah bentuknya juga sudah siap. Ini rencananya mau dirubah jadi Raptor warna merah juga ya. Marem, Lek, ngambil kayak gini. Monggo,
Nanti buat palek-palek yang berminat, palek bisa langsung telepon saya seperti biasa di nomor 081-289-808-115. Ini kemarin hitungannya mobil itu sampai di sini sekitar 230-an lah, nih sampai di sini. Monggo yang pengen pesan mobil dengan harga berapapun, harga yang bervariatif, insya Allah kita mau bantu, insya Allah kita bantu. Unit-unit yang notabene dengan harga di bawah 100 juta tapi layak pakai, sampai unit yang harganya mungkin sangat mahal, insya Allah kita bisa bantu cari buat palek-palekku semua, tergantung kondisinya seperti itu. Jadi murah itu ada dua pilihan, yang pertama barangnya jelek, yang kedua mungkin orangnya butuh dana. Itulah kesimpulan menurut saya ya, harga-harga murah. Kalau enggak ya wajar lah kita jual beli mobil seperti ini tuh, menurutku harga itu bervariatif karena kondisi, itu aja sih. Yang palek-palek inginkan, yang palek-palek mungkin pengen coba ataupun pengen pesan di tempat kita, palek bisa langsung telepon saya ataupun main ke showroom kita ya. Showroom kita itu sekali lagi di Sragen ya, di Gemolong Sragen, bukan di Semarang. Monggo yang mau pesan ataupun mau pengen beli spare part ataupun pengen pesan mobil, pesan body kit variasinan, bisa telepon saya seperti biasa di nomor 081-289-808-115. Jangan lupa like and subscribe. Semangat tanpa sambat, beda dino, beda cerita. Tambah sukses, tambah sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk kikuk.